Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di On Cupam. Nah, siang ini saya mau memindahkan ini. Ini adalah ikan hasil pancingan saya. Tadi saya mancing di sana di luar di sungai dan lumayan dapat ikan. Ini digabung sama hasil pancingan kawan saya tadi kan. Jadi dikasihkan ke saya semua dan sekarang akan kita pindahkan ke dalam kolam. Ini ikan yang berhasil dipancing ini di dalam. Tuh, sudah ada yang mati. Ya, sebelumnya kita pindahkan dulu ke sini ya. Ke dalam ember. Ambil dulu ikannya. Mana yang masih hidup? Baung. Mati dia. Ini banyak yang mati, teman-teman. Mati juga baung besar. Main gede sih. Wah, ada yang hidup. Pada mati. Mati lagi. Susah. Ini hidup kecil lebih. Nih, kenapa ini? Terung, ikan terung, sejenis tok. Masih hidup. Hidup. Lumayan banyak juga nih dapatnya. Bau. Ini juga bau. Masih ada. Masih ada. Betok. Habis. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Lumayan kan hasil mancing hari ini? Nah, ini hasil saya mancing hari ini, teman-teman. Mancing di sungai ya, sekitar 20 menit lah dari rumah. Tadi saya pergi sama teman berdua. Dan hasilnya ini, hasil kami berdua hari ini. Lumayan kan? Tapi banyak yang mati nih. Padahal kan rencananya mau saya masukkan ke dalam kolam. Tapi pada mati. Jadi kita pilih saja mana yang mati dan mana yang hidup ya. Yang hidup kita pindahkan ke kolam. Ini kolamnya. Jadi kita pilih saja ya, mana yang hidup, mana yang mati. Ini beterung kayaknya nih. Mati. Kita taruh di sini. Kita cari yang hidup. Ini ikan baung. Mati juga. Nah, ini ikan kelemak. Ikan kelemak. Ini hasil pancingan saya tadi, mati juga. Simpan di sini. Baung. Mati. Betok, ini hasil pancingan saya juga nih, mati. Ini baung, mati juga. Nah, ini teman-teman. Ini hasil pancingan yang mati. 1 2 3 4 5 6 6 ekor mati. Beterung, baung, kelemak, baung, betok, dan baung. Baungnya 4, betok 1, kelemak 1, dan beterung 1. Nah, ini yang hidup. Yang hidup ternyata masih lumayan juga. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang hidup. Berarti ada separuh yang hidup ya. Ini yang mati ada 6. Kemudian yang hidupnya juga 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, yang hidup nih banyak baungnya nih. Baungnya 5 sama betok 1. Nih, kita ambil betok. Nih, ini anak betok. Kita lepaskan ke dalam kolam. Yuk, semoga kau cepat besar. Ini baungnya.
masih kecil. Yuk kita lepaskan, yuk beranak pinak lah di sini. Oke, ini dua sepasang, yuk. Ups, selamat jalan. Nih dua lagi, ini dua lagi nih, baung. Yuk, selamat jalan. Oke. Jadi 6 ekor ikan hasil pancingan sudah masuk ke dalam kolam. Ada betok 1 dan 5-nya ikan baung. Semoga mereka bisa berkembang biak di sini dan membesar, oke. Dan yang sisanya ini, yang 6 ekor ini ya mau enggak mau digoreng. Karena udah tewas ya. Terpaksa deh digoreng ini. Aduh. Jatuh. Jangan jatuh ke dalam kuali aja. Ini sisanya akan kita goreng, teman-teman. Lumayan lah untuk sekali makan goreng ikan baung. Ini airnya nggak tahu ini hijau lagi nih, padahal baru diganti kemarin. Karena mesinnya belum saya pasang, mungkin ya. Ini mesinnya belum disaring airnya. Oke teman-teman, demikian video pemindahan hasil pancingan ke dalam kolam. Ikuti terus Hanju Farm, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.